Ini adalah sebuah jurnal perjalanan dari mimpi dan impian yang telah terbendung sangat lama. Menjelajahi dunia dengan petualangan kami sendiri, sama keluarga kecil kami, Ilko, Iel, Ranesia, Tio, dan mobil kesayangan kami, Cappuccino. Kami, Journey of Wonder Family. Saat Fajar menghubungi kami lewat IG dan cerita tentang Lumajang, kami langsung excited. Dapat juga kabupaten yang belum begitu dikenal, tapi yang punya keindahan dan variasi alam yang luar biasa. Fajar dan temannya, Abi, menemani kami camping dan eksplor Lumajang selama seminggu. Selain tempat-tempat camping yang bagus, Lumajang punya sejumlah air terjun yang sangat indah. Yang paling bagus adalah Tumpak Sewu. Habis lihat air terjunnya dari atas, para perempuan ingin makan siang dan saya ingin eksplor bagian bawah. Saya ajak Fajar dan Pemen. Ternyata rutenya curam dan sangat tidak. Tapi kami tetap maju, balik naik ke atas, malu dong. Tio yang biasanya takut ketinggian, kali ini cuek, diam, sampai di bawah. Dia malah menikmati jalur yang susah.
Habis makan siang, kami ke air terjun Awan Kapas, yang lokasinya cuma 10 menit dengan mobil dari Tumpak Sewu.